Tes 123 testing 123. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube KoMing Koko Gaming. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke. Jadi, kita lanjutkan kembali permainan game bentar teman-teman. Oke, Island Saver teman-teman. Untuk part yang kedua, teman-teman. Ya, untuk part yang kedua nih. Nah, penasaran kan permainan seperti apa? Yuk, tonton sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke gamenya, saya mau ucapin terima kasih nih banyak buat temen-temen yang selalu support channel YouTube ini dengan kasih bantu like, terus juga bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang baru banget lihat channel YouTube ini, salam kenal. Nah, buat kalian nih yang baru lihat channel YouTube ini, kasih like-nya ya, teman-teman. Terus bantu subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya di channel YouTube ini ya, teman-teman. Kenapa? Supaya teman-teman selalu menerima update-update video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke gamenya. Let's play, teman-teman. Oke. Ya. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat, tadi saya ganti posisinya deh, jangan di sini teman-teman ya. Saya ganti di sini aja deh, biar enak nih melihatnya. Bentar, jangan ini deh. Mungkin ini ya teman-teman ya, lebih kecil nggak apa-apa deh. Nah, saya tahu sini ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Kita coba saya gedein aja, bentar. Bentar ya teman-teman ya. Oke, nah segini aja. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, kita akan melanjutkan bermain di Sandy Island, teman-teman. Dimana kalau teman-teman bisa lihat nih, di Sandy Island ini kita sudah 28%, teman-teman. Ya, dimana untuk part yang sebelumnya itu kita sudah membuka 3 area, teman-teman. 3 area di Pulau Sandy Island ini, teman-teman. Nah, untuk part-part yang berikutnya, mungkin untuk part yang pertama itu kan lumayan panjang tuh teman-teman durasinya, bisa sampai 1 jam. Nah, mungkin untuk part yang berikutnya saya akan bermain satu area aja teman-teman. Jadi misalnya part yang kedua ini nanti saya akan main satu area, nanti part yang berikutnya saya akan main satu area teman-teman gitu ya, biar teman-teman juga nggak bosen ngeliatnya gitu loh. Dan juga teman-teman bisa ngeliat progresnya gitu loh. Kalau saya langsung bikin sampai part 3 kadang-kadang teman-teman saya pikir suka bosen juga temen-temen gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk part-part yang berikutnya, part yang kedua, part yang berikutnya mungkin saya akan bikin per part aja per area gitu ya temen-temen ya. Oke. Gede juga loh ternyata ini saya. Oke, seperti biasa teman-teman, loadingnya agak lama. Bentar teman-teman. Nah, di part-part yang sebelumnya itu kita ada buka 3 area teman-teman. Nah, terus juga di sana tuh ada banyak binatang teman-teman yang kita ketemu gitu, selain crab, kepiting. Terus kita ketemu tapir, terus ketemu red panda temen-temen gitu loh. Dan juga kalau permainan ini nih gimana ya temen-temen ya, mengajarkan kita untuk menyayangi lingkungan hidup temen-temen. Oke, dari langsung saja kita main ya temen-temen ya. Bentar kegedean ini saya. Bentar temen-temen, saya atur dulu ya, nggak apa-apa ya, saya atur dulu. Bentar yang ini nih. Ya, bentar. Oke, saya harus kecilin lagi deh teman-teman. Oke, coba bentar saya lihat dulu. Saya kalau bisa sampai ini sih, sampai seginilah kira-kira nih. Cukup ya teman-teman di sini. Coba deh di sini deh ya. Nutup gak sih nih? Kena area nggak sih? coba dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di bentar, teman. Oke. Nah, di part yang sebelumnya nih kita sudah berhasil ini teman-teman buka yang crab, terus snail, siput, terus anteater mungkin itu kayak tapir ya teman-teman ya, terus sama red panda teman-teman. Dan di sini masih banyak nih teman-teman ternyata apa hewan-hewan yang bisa kita buka lagi nih teman-teman. Ya, masih banyak ya teman-teman ya. Dan juga di situ kalau teman-teman bisa lihat petanya tuh kita sudah buka 3 area. Nah, seperti yang saya janjikan mungkin untuk part-part yang berikutnya saya akan coba main per area aja ya teman-teman ya. Itu bentar. Tunggu. Apa nih? Oh iya. Nah, kita udah di area 3 nih teman-teman. Kita sekarang akan ke area 4 bentar teman-teman. Area 4 di mana ya? Ntar coba saya lihat dulu teman-teman. Ah, mungkin nggak di sini nih. Tapi butuh duit teman-teman. Butuh 100. Bentar, 100. Mana ini? Ah, oke, di sini nih. Di sini kita sedot. 100. Come on, 100. Oke, sip. Bentar teman-teman ya, coba saya geser lagi nih. Soalnya saya bingung nih, ini mau gimana nih teman-teman. Gitu, oke. Mungkin segini kali ya teman-teman ya, bisa kebacakan ya. Oke, ya ampun. Banyak banget keluarnya. 2, 3, 4, oke. Kita sedot dari sini. Ih, ya ampun, keluar lagi dong. Kita lihat teman-teman ya. Tapir. Tapirnya lucu tuh teman-teman. Berwarna gitu tapirnya. Hop, oke. Terus kita open gate ini teman-teman. Nah, kalau open gate ini teman-teman kita butuh pakai duit teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Bentar, saya lupa nih ini gimana caranya nih. Coba kita samperin. Oke. Yes. Buy the area. So you want to buy a new area to explore? Oke. Nice. Oke. Oke. Kok cuma 100? Butuh dikit ya, katanya butuh 100 tadi teman-teman katanya. Kita lihat di sini tinggal berapa. Oh, tinggal kosong, berarti langsung kepotong ya teman-teman ya. Oke. Apakah sudah kebuka? Yes, sudah kebuka teman-teman. Let's go, kita buka yang area berikutnya, area keempat teman-teman. Wow, ini apa nih? Wow, temen-temen. Itu kayak badak tuh, temen-temen. Oh iya bener. Wow, rhinoro. Bentar, temen-temen. You know that a great rhinoceros animal used to live here. Wah, apa kita akan menemukannya, temen-temen? Menemukan si siapa? Si rhinonya, temen-temen. Oke. Kita lanjutkan saja permainannya teman-teman. Siapa tahu di sini di area ini untuk yang part kedua ini kita berhasil menemukan nih teman-teman, menemukan si rhinonya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Perhaps if you can clean up the area it might return. Oke. Jadi di sini nih dibilang perhaps. Jadi kalau kamu diharapkan kalau kamu berhasil membersihkan area ini mungkin rhino ini akan muncul teman-teman. Ya, oke lanjut. Langsung saja kita action teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat, goalsnya itu 0% clean area, terus no step 1 save animal. Berarti di sini belum ada animal, teman-teman. Tugas kita adalah membersihkan dulu area-areanya, teman-teman ya. Oke. Langsung saja kita tembak, teman-teman. Nah, seperti yang saya di part yang sebelumnya, untuk part yang pertama, kita nembak nggak bisa main asal nembak nih, teman-teman. Kita harus sesuai kena titik yang ketemu yang bercak hitam ini nih, teman-teman ya. Oke, itu kan langsung bersih. Dan area clean areanya kita jadi 13%, teman-teman. Oke, kita kumpulkan lagi sampah-sampahnya. Jangan sampai kotor, teman-teman. Karena kalau masih kotor kayak gini, berarti belum bersih total ya, teman-teman ya. Oke. Langsung ketemu, teman-teman, Rhinoberry bus. Oh, look, a growing plot. Plots can be used to grow plant, which will attract new animal. Oke. You need to plant a correct seed in the growing plot. Piggy Store is a great place to buy most seed. Oke, berarti sekarang kita sudah bisa membeli bibit, teman-teman. Seed itu bibit ya. Dan untuk menemukannya, untuk membelinya itu kita harus membeli di Piggy Store, teman-teman. Use the stop app on your watch to buy seed online. Oke, mantap. Activate bentar. Activate watch. Ya, sudah kebuka, teman-teman. My name is Piggy. Welcome to my online store where you can find all the best stuff to help improve the Sandy Island. Oke. Halo, nama saya Piggy. Welcome. Selamat datang di store online saya, dimana kamu bisa menemukan semua staff-staff bagus untuk membantu mengimprove, untuk mengimprove tuh kayak mengembangkan Sandy Island, pulau Sandy ini, teman-teman. Oke, lanjut. So you looking for Rhinoberry seed, huh? You find them in the seed category. Jadi di sini dia bilang, kamu sedang mencari bibit Rhinoberry, kamu bisa menemukan mereka di seed kategori, teman-teman. Oke, seed kategori. Dan nah, di sini teman-teman nih ada petunjuk tutorialnya, teman-teman ya. Di sini tulisannya Rhinoberry Bus. Kita tinggal pencet Y untuk menambahkan. Oh, sudah. Oke, kita langsung check out, teman-teman. Jadi di sini nih baru pertama kali muncul ya, teman-teman. Jadi ini tutorialnya ya. Oke, sip. Delivery booth. Look to the sky. Your Piggy Store deliver is on this way. Oke. Cepet juga ya, teman-teman ya. Oke, udah. Wow, mantap. Thank you. Great. Now plant the Rhinoberry seed by firing it into the grow plot. Nah, di sini nih kita harus masukin cacing. Oke, remember. Oke. Siap, udah langsung aja. Begitu penting ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita harus benar-benar sesuai dengan permintaan dari yang sini tulis nih, teman-teman. Kalau dia mintanya di sini buat Rhinoberry Blast, kita harus masukin yang Rhinoberry Blast, teman-teman. Teman-teman ya. Oke, dia butuh air nih, teman-teman. Nice planting. Now to make it grow, you need to use your trash blast to water the seed. Oke, udah. Kita tinggal pakai water, teman-teman, air ya. Oke. Great work. Now watch as you seed grow into a lovely Rhinoberry bus. Oke. Kita lanjut aja ke tempat yang lain dulu, teman-teman. Ini dia masih bertumbuh soalnya ya. Kita nggak usah tungguin dulu, teman-teman. Kita kerjakan yang lain dulu, teman-teman ya. Soalnya masih banyak nih, teman-teman, di sini harus kita lakukan, teman-teman. Jadi kita nggak boleh bersantai, teman-teman. Kita kita langsung aja karena waktu terus berlanjut. Dan lihat temen-temen, bentar saya bersihin dulu di sini semuanya. Kalau sudah, nah, nih temen-temen, ada apa nih? Kita ambil yuk. Would you look at that? You found one of my lost niche egg. Oh, berarti itu telurnya kiwi, temen-temen. Lihat. Would you look at that? Lihat, apa kamu lihat itu? Kamu menemukan satu dari telur saya yang di sangkar yang hilang, temen-temen. Dia bilang gitu. I thought they were gone forever. Can you make me help me find the rest? Oke. Nah, seperti biasa kita kesini dulu, temen-temen. Kita bersihin dulu aja, temen-temen ya. Wow, mantap. Udah. Oke, yuk kita tinggal bersihin. Yes. Remember, you can buy another. Oke, pakai Rhinoberry bus lagi, teman-teman. Kita pencet plus dulu, terus kita ke Piggy Shop. Oke, Piggy Shop kita seperti biasa kayak tadi, teman-teman ya. Kita beli Rhinoberry bus sesuai dengan permintaan dari ininya, teman-teman. tempat buat nanem seednya, bijinya ya, temen-temen ya. Kalau dia mintanya Rhinoberry bus, kita harus masukin, temen-temen, Rhinoberry bus. Jadi jangan dia mintanya Rhinoberry bus, kita masukin seed yang lain ya, temen-temen ya. Itu nggak bakalan bisa gitu. Oke. Sip. Kita butuh water tuh 4 4 ma. Oke. Kita lanjut lagi, berburu lagi, teman-teman. Bukan berburu monster, berburu hewan, tidak. Kita berburu sampah-sampah plastik yang berserakan di pulau ini, teman-teman. Oke, udah bersih, mantap, udah, yes, kita dapat duit. Lucu nih, teman-teman, kalau kita setiap kali berhasil bersihin itu plastik lu. Wow. Jangan ini nih, teman-teman, rhinonya. Wow, the rhinoceros is back. Isn't he magnificent? Ya, gede sih, bagus ya, teman-teman ya. The rhino is one of the special apex animal that live on this island. Wow, keren loh, teman-teman, culanya itu loh. You can ride apex animal like a rhino, but first you need to make friends with it. Oke, berarti nggak semudah itu, teman-teman. Dia udah muncul, dia masih liar nih, teman-teman. Jadi di sini dia si kiwinya bilang, karakter burung ini dia bilang, you can ride, kamu bisa mengemudi rhino ini. Jadi rhino ini termasuk apex animal, teman-teman. Tapi pertama-tama kamu harus menjadi temen dulu sama dia, teman-teman. Nah, gimana jadi temennya? Yuk kita lanjuti, teman-teman. Kita lanjutkan tutorial berikutnya. To make friend, try using your trash blaster to feed the rhino his favorite food. Yaitu yang tadi, teman-teman, yang kita suruh beli bibitnya itu sama Piggy Store, yaitu Rhinoberries, teman-teman ya. Rhinoberries, bentar, teman-teman. Nah, ini mungkin kayak gini nih, teman-teman. Ya, coba kita sedot, maksudnya kita tarik, terus kita coba kasih ya, temen-temen ya. Siapa tahu langsung suka, temen-temen. Jadi kita bisa langsung mengendarai dia. Try feeding the rhino some berries to make friends. Oke. Mana dulu nih? Kita lihat dulu, temen-temen, dia ada di sebelah mana. Seperti biasa lah ya. Belum ketemu rhinonya, kita sambil jalan 2-3 pulau terlewati, teman-teman. Jadi sekali jalan kita lihat ada yang kotor, kita langsung melaksanakan tanpa babi ibu, teman-teman ya, sambil mencari rhino, teman-teman. Oke, sudah. Wow. Lihat, teman-teman, kotor banget di sini. Oke, udah nggak bisa. Kita harus ke mana nih? Mana nih? Teman-teman. Oke, Bu. Waduh, kita boleh deket-deket ya? Kayaknya kita jauh-jauh aja deh teman-teman ya. Soalnya gede banget tuh kayaknya tuh. Oke, siap. Hup. Apakah dia suka? Oh, bener teman-teman, dimakan dong. Look, the rhino want more food. Oke, kita kasih teman-teman ya. This is your chance. More closer and carefully shoot more berries into its open mouth. Oke, dia ternyata suka teman-teman. Oke, seperti biasa kita pelan-pelan deketin teman-teman. Nah, ini udah mulai ada tanda-tanda nih dia mau temenan sama kita teman-teman ya. Oke, yuk kita kasih dulu teman-teman. Waduh, dia buka mulut. Oh, nggak boleh deket juga teman-teman, hati-hati loh. Nanti bisa ditubruk loh teman-teman. Nah, dia tuh. Dia kasih tanda seru. Kalau dia kasih tanda seru, kita mundur dulu ya teman-teman ya. Jangan deket-deket dulu. Gitu. Kalau dia sampai kita terlalu deket terus dia kasih tanda seru gitu, wah, itu tanda ya teman-teman ya. Kita nggak boleh deket. Oke, sini lagi nih. One more food. Oke. Gimana? Yuk kita deketin teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai dia curiga ada kita di sini. Entah pelan-pelan temen-temen. Oke, dia suka ternyata. Kasih lagi. Sudah temen-temen, sudah jadi. Ini nih temen-temen. 50 dong temen-temen. Wow, banyak banget. Gila. Mantap. Sebentar temen-temen, kita bersihin dulu ini. Congratulations, you made a new friends. Yes, okay, betul. Because the rhino trusts you now, you should be able to ride it. Why don't you try? Just move nearer to your new friends and press Y to climb up. Oke, bentar ya. Seperti biasa nih, kita bersihin dulu nih teman-teman. Karena ini adalah tong sampah buat kita teman-teman. Ya. Oke, terus isi. Yes. Lumayan. Gimana teman-teman? Mau langsung kita coba? Bentar. Waduh, banyak banget teman-teman. Astaga. Saya nggak mengira akan langsung dapat 50 teman-teman di sini. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita ke ini dulu teman-teman. Bentar, saya cari dulu nih. Ini mana nih? Buat saving money kita nih temen-temen. Oke, bentar ya temen-temen ya. Aduh, nggak pernah ini nih, penasaran nih saya nih mau naikin si rhinonya. Tapi sebelumnya kita ini dulu deh. Atau nggak apa-apa deh temen-temen ya. Naikin rhinonya dulu kali ya. Ini udahlah, buang aja lah. Oh, si rhinonya juga udah jinak temen-temen ya. Oke, ini disuruh apa nih? Oh, pencet Y temen-temen. Y ya, pencet Y. Look out for the rhino icon to charge into as you ride around. Oke. Coba temen-temen kita jalanin. Yeay, dapat lagi temen-temen, dapat emblem. Nah, tuh ada tanda panah temen-temen. Let's go. Dismiss. Dismount ternyata turun temen-temen. Gak apa-apa. Kita naik lagi. Yuder. Gampang banget temen-temen dihancurin. Nah, iyalah, orang kita naik badak. Badak kan tenaganya lebih kuat ya temen-temen daripada kita ya. Kita kecil kayak gitu, kita masih manusia gitu. Oke, lanjut. Kita ikuti terus petunjuknya. Kira-kira ke arah mana ini? Musiknya lucu tuh teman-teman, buat teman-teman denger. Dung. Oke, kita balik ya ke sini ya. Kita balik nggak sih? Wait a minute, apa nih? A little bug. I wonder when those little pets would make an appearance. Wah, berarti kita di sini ada musuh ya teman-teman ya. Saya kira akan semudah itu, ternyata ada musuh juga loh. Oke, your happy meter can warn you about when little bug are going to show up. Oke. Berarti di sini temen-temen nih Di kanan itu dia ada indikator teman-teman, parameter. Jadi kalau di terbaknya muncul, dia nanti akan kasih kita peringatan teman-teman. Oke, yuk. Hey, kemana kamu? Kemana kamu? Dia suka koin teman-teman. Oke. Wah, dia mau nyuri duit kita nih teman-teman. Ini mau ngapain lagi nih? Astaga. That's happy day. Oke. He going to explode. Dia bikin kotor lagi dong temen-temen. Waduh, PR banget nih buat kita nih. Bentar temen-temen. Oh my god, kotor lagi dong temen-temen. Oh, atau kita di tempat ini dulu kali temen-temen ya. Udah deh, di sini dulu deh temen-temen ya, tugas kita ya. Oke, cepet. Bentar, ini di peta mana nih temen-temen? Bentar. Tadi, oke, kita di situ. Oh, area baru ternyata temen-temen. Oke deh. Yes, apalagi nih? I lost my way. Oke, siap. Iya. Rebes. Ya nggak bisa temen-temen. Ternyata full. Nggak apa, kita ini dulu temen-temen. Kita kumpulin dulu. Kita ini dulu, kita pakai waternya dulu temen-temen. Oke. Sip. Coba tadi saya lihat ada bank deh. Nah, ya tuh di situ tuh teman-teman. Oke, yuk kita bersihin dulu semuanya, baru kita bisa manfaatin. Baru kita bisa makan teman-teman ya. Oke. Sip, mantap. Langsung saja kita taruh. Dia harus deactivate dulu dong. Aduh, repot nih. Oke. A, B, Y, X. Oke. Sip. Terus sampai kosong. Soalnya males juga ya teman-teman ya kalau bawa terlalu banyak. Oke. Teman-teman, nggak kena. Sip. Oke, kita pencet, kita masukin. Ya. Oke, siap. Santai. Ya. Sabar. Gimana? Oke, udah ya teman-teman ya. Ntar ini dia. Ya, sudah bersih. Bentar ini dulu teman-teman. Lagi nggak? Lagi kah? Oke, nggak ada. Kita berhasil membuka satu teman-teman, yaitu crab. Ya teman-teman ya, crab. Crab itu berarti kepiting teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat tadi tuh ada yang lari. Itu crabnya ya teman-teman ya. Jadi di sini lucu-lucu teman-teman, ternyata karakter-karakternya loh teman-teman. Walaupun emang ya biasa sih, crab mah biasa. Cuman dia tuh di sini tuh digambarinnya lucu banget teman-teman. Oke, tuh yang situ tuh teman-teman. Di blok dia masih jadi abu-abu ya teman-teman ya. Oke, oh my god, sorry, I forgot. Oke, sudah. Apalagi nih? Lucu teman-teman. Kameleon itu jangan-jangan ini temen apa? Makhluk apa ya? Makhluk lagi. Bentar, hewan apa ya? Kayak itu, kayak apa? Kayak kadal, lizard temen-temen. Tapi dia matanya bisa muter-muter, lucu deh temen-temen karakternya. Oke, bentar, kita ambil dulu air ya temen-temen, udah habis tuh di situ. Depan lagi ada tuh temen-temen. Gak apa-apa. Kita ini dulu teman-teman. Kita kumpulin dulu. Kalau di sini udah clean, semua udah clean, nanti aja gampang teman-teman. Nanti kita membersihkan dulu area-area sekitar sini ya teman-teman ya. Sampai bersih, harus tuh teman-teman, sampai bersih ya. Baru area ini udah clean, baru kita bisa jalan lagi teman-teman. Oke. Sip. Oke, bentar teman. Banyak juga nih. Ampun. Saya kira. Bentar teman. Sip. Oke, susah nih teman-teman. Oke, chameleon itu apa ya? Saya lupa lagi. Pokoknya itulah teman-teman. Dia matanya itu bisa kiri kanan, itu bisa dia manfaatin bener-bener teman-teman. Oke, lanjut. Apa tuh teman-teman? Apaan tuh? Oke. Saya kira muncul sesuatu teman-teman. Oke. Cepet. Harus cepet teman-teman. Sip. Oke. Ada apaan tuh teman-teman? Oh, ada tuh teman-teman. Cetak. Tembak. Aduh. Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Itu indikatornya masih ada loh teman-teman. Nggak apa deh, nggak apa. Bentar. Kita ini dulu teman-teman. Oke, mantap. Oke, udah full. Kita kesini dulu teman-teman. Kita ke tempat sampah. Oke, langsung aja kita keluarkan semuanya. Dikit lagi. Sip. Oke. Aduh, butuh ini lagi. Oke deh, bentar ya temen-temen ya. Nah temen-temen, di sini apakah ada sesuatu? Kita keliling dulu temen-temen ya. Oke. Santai saja main game ini. Saya diejek dong. Debek gitu dia bilang. Temen-temen, oke, mantap. Ini udah cakap. Terus kita ini sudah selesai temen-temen. Kita ke ini. Kita ke apaan nih? Yes. Gak apa-apa ya temen-temen ya. Yang penting kita berhasil mengumpulkan 10 koin temen-temen. Did you know that you can paint animal that... udah ya. Oke. Nggak mau buang-buang duit ya teman-teman ya. Jadi di sini nih hewan-hewan yang berhasil kita bantu bisa kita warnain pakai warna lain teman-teman gitu, tapi nggak usah lah ya. Itu mah cuman kalau ada orang yang suka beda-bedain atau suka ngewarna-warni, nah itu nggak masalah teman-teman. Tapi kalau di sini kan kita cuma bermain game gimana kita jalanin yang misi yang utama teman-teman. Dan itu juga kayaknya yang tadi yang katanya ayo bisa diwarnain hewannya, itu kayak nggak gitu penting sih menurut saya teman-teman. Wah, kasihan nih temen-temen. Dia ke-stuck ternyata. Oh no, a crab has accidental swallow some plastic. Oke, dimana nih temen-temen? You need to help, use your trash. Oke, siap. Oh, udah ada nih temen-temen. Oke, Oke, bentar, sabar. Oke, sudah. Mantap. Sudah. Well done. Oke. Sama-sama, sama-sama. Oh, udah nggak bisa, temen-temen. Bentar. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah. Bentar, temen-temen. Kayaknya kita harus... Aduh, nanti deh. Entah kita harus ini, temen-temen. Nah, kita harus... dapetin yang itu, temen-temen. Yang pakai pajak, loh. Bentar ya, temen ya. Area mana ya teman-teman? Belum ada nih kayak di sini nih. Nah coba kita kesini, harusnya ada nih teman-teman. Nah enaknya di game sini juga kita bisa ke area-area sebelumnya teman-teman. Jadi ini kayak open world ya teman-teman ya. Ya ampun mesti ngomong lagi. Oke cepet. Aduh saya nggak bisa lama-lama. Oke kita. Ya nanti aja lah itulah gampang ya teman-teman ya. Kita jalan lagi. Udah ya. Mana badak ya teman-teman? Oke deh nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman. Kita ke. Oke, bentar. Kita kesini aja, teman-teman. Nah, sini udah kebuka semua. Nah, ini nih, belum beres ya, teman-teman ya. Bentar. Sudah? Sip. Oke, kita kumpulkan lagi motornya, kita kumpulkan lagi ya teman-teman ya. Terus kita harus bisa membersihkan semuanya nih teman-teman. Sip. Udah. Oh belum ada di sini teman-teman. Nah kita harus teliti juga nih teman-teman. Kita harus kelilingin pohonnya gitu loh. Sampai baru bersih, sampai dia ada lingkaran-lingkaran hijau itu baru bisa kita ini. Turtle teman-teman. Yes. Lumayan nih di episode ini untuk part yang ini kita udah mengumpulkan hewan-hewan baru temen-temen. Iya loh ampun dah nggak bisa temen-temen. Bentar kita sedot lagi. Bentar temen-temen ya. Sip udah. Bentar temen-temen itu ada telur itu. Kita ambil. Oh ampun. Bentar temen-temen ya. Aduh pusing juga saya tuh. Susah nih temen-temen. Soalnya kita mainnya ini apa first person shooter ya temen-temen ya. Jadi agak susah nih temen-temen kalau kita mau kendaliin. Oke, kita harus ke sana temen-temen. Kok saya kayak ke bawah arus ya? Bentar temen-temen. Mau coba nggak ke situ? Coba teman-teman ya, nggak apa ya, kita coba dulu bisakah? Kalau nggak bisa udah kita lewatin dulu. Hop, aduh kejauhan teman-teman. Oke deh, nggak usah deh teman-teman ya, mungkin belum saatnya kita ke situ. Oke, siap, loncat. Yes, bisa loncat. Bentar teman-teman. Teman-teman, saya mencari dulu karena tanggung teman-teman. Saya mau benar-benar jadiin 20, jadi biar kita tuntas kerjanya teman-teman ya. Bentar, aduh. Bentar tuh ada indikator tuh teman-teman. Bentar kita bersihin dulu deh. Kita bersihin dulu. Oke, sip. Kita ke sini teman-teman. Mana nih tetep? Iya, nggak usah lah. Ah, ngapain sih diwarna-warnain temen-temen ya? Biarin aja tampak alami. Oke, lanjut. Full dong temen-temen. Oke, udah. Sip. Oke, kita lanjut. Aduh. Mas kita ambil nih temen-temen ya. Oke, ini. Sip. Mantap. Party. Party. Enggak ya temen-temen ya. Lucu temen-temen kura-kuranya tuh. Sorry ya kura-kura ya, saya nggak sengaja nembak kamu loh. Jadi sampai keluar tanda seru gitu temen-temen soalnya. Oke, udah. Sip. Ih, lucu. Ya ampun, apaan tuh? Ah, musuh lagi temen-temen. Ayo cetan, tembak. Yes. Mantap. Tuh temen-temen. Hop. Yes. Oke, baru lagi muncul lagi. Ini apaan sih? Siapa dorong sih? Oh, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini dulu teman-teman. Kita tembak-tembakin dulu. Udah berhasil, udah ini baru kita lanjut ke yang lain teman-teman. Iya, ampun dah. Oh, mantap. Kenapa nih? Udah nanti aja temen-temen ya. Oke. Udah nggak mau ah, maksa nih kiwinya. Oke, bentar. Aduh. Yes. Sip, full. Bentar teman-teman. Oke, kita kesini langsung saja. Sip. Oke, udah sip. Udah teman-teman. Oh, udah 87% nih teman-teman. Berarti kita tinggal membersihkan sisa-sisanya teman-teman ya. Oke. Iya teman-teman ya. Oke. Tadi teman-teman lihat nggak tangan ke atas yang sebelah kiri ada maju, ada ngeliat gitu. Berarti kita harus cepat teman-teman ke area berikutnya teman-teman. Oke, mantap. Nah teman-teman. Oke, ada yang dorong ya. Sip. Oke, sip. Yes. Bentar ya temen-temen ya, saya lihat dulu. Waduh. Cepet nih. Aduh, gendut banget nih. Lumayan itu temen. Kita nikuin aja gitu guna temen-temen. Oke, sip. Ntar temen-temen. Ini apa lagi nih ada nih? Ada lagi nih temen-temen. Udah clean, udah bersih. Oke, ini udah bersih ya temen-temen ya. Kita kesini dulu. Kita pada bersih sih teman-teman ya harusnya ya. Sip. Bentar lihat di sini teman-teman. Oke, nggak ada apa-apa. Yuk lanjut. Apa nih? Yes. Bego. Oke. Kita berhasil lagi temen-temen. Kayaknya, oh, green area udah selesai teman-teman. Kita tinggal harus mencari lagi 2 safe animal teman-teman ya. Oke. Mantap. Enak banget nih tidurnya. Oke, udah. Udah semua. Kita kesini dulu teman-teman. Oh iya, nggak ada yang ada kuncinya teman-teman. Kita ke sini teman-teman. Nggak apa-apa ya ke sini ya. Oke. Udah clean. Aduh, belum nih. Sip. Berarti di sini sudah 100% teman-teman. Di area yang ini ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah teman-teman, up, mantap. Nah teman-teman, let's go. Oke, udah nggak cukup ya. Kita harus ke sini teman-teman. Semua, yes, udah. Nah teman-teman, saya lihat dulu nih. Oh, bentar teman-teman. Yes, apa lagi nih? Yes. Teman-teman, oh iya tuh dia, rupiah itu apa, uang matanya rupiah siapa ya? Pokoknya di sini nggak guna deh teman-teman ya. Oke, bentar teman-teman, terus kita sedot semua dan kita ikut membantu melestarikan lingkungan ini teman-teman. Oke, udah, ini buang aja, nggak guna. Oke, nah teman-teman, mana lagi ya? Oh, is full mana teman-teman? Ntar, oh iya tadi jauh banget. Sip, oke udah, hop. Wih, mantap, banyak nih. Tos. Iya, tos teman-teman. Yes. Kita bisa ambil kunci teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Look at that, the turtle has formed stepping stone for you to reach that key. Oke. Seperti biasa. Bentar teman-teman. Bentar, kita buang dulu ini. Kurang gitu guna. Oke, yuk. Langsung saja kita ambil duit-duitnya teman-teman, duit-duit koin ya, pastinya duit-duit koin. Oke, bentar teman-teman, baik. Aduh, ternyata misi dong teman-teman, ampun dah, saya kira bukan misi mas, saya langsung jalan. Oke, kita ke sini nih, shop event. Oke nih, kayaknya ini teman-teman. Oke, yuk kita langsung kita masukin, kita cek. Nah, ya temen ya, kita coba kita ke kura-kura kali ya temen ya. Oke, hop, mantap. Nggak bisa temen-temen, bentar. Beda menit di mana? Ah, ini dia. Cepet. Sebelum hilang. Mana kamu? Wih, mantap. Oke. Sip. Oke, sip, mantap. Oh iya, bentar teman-teman. Yes. Hop. Ya, udah. Yes. Haha. Kita coba saya cari ini deh, cari apa? Kita temen-temen. kayaknya udah deh temen-temen ya. Collect silver key, ya ampun. Tahan. Kesini, tak kesini. Hati-hati. Hampir aja jatuh temen-temen dia loh. Jadi ya temen-temen ya, kita loncatnya hati-hati saja. Hop, ya ampun. Oke, udah. Coba kita pelan-pelan aja. Hop. Oke, ya ampun. Kita lihat temen-temen ya. Coba kita langsung loncat ke situ aja tuh, yang biru tuh. Kura-kura biru, I'm come. Yuk. Jangan panik. Bentar, hup. Yes, kita berhasil teman-teman dapetin silver key-nya. Now you can unlock this gate yang mana itu. Bentar, coba kita lihat dulu dari sini. Kayaknya itu deh teman-teman. Ya nggak, bener nggak? Apalah ya, saya sotoy dikit, ampun. Oke, sudah. Deh teman-teman, kita pelan-pelan, hop. Seperti biasa kita pelan-pelan saja teman-teman, yang penting selamat ya teman-teman, yang penting selamat. Hop, sip. Oke, bentar teman-teman. Tadi ininya nih teman-teman belum selesai nih. Oke, ini udah semua sih ya teman-teman. Ini apa? Full ya. Oke. Full. Bentar, kita di sini ada apa nih? Oh, nggak ada ya teman-teman ya. Kita ambil ini dulu, kita ambil duit tax teman-teman ya. Biar kita bisa meluncurin lagi tuh teman-teman. Meluncurin apa sih? Meluncurin ini sampah ini nih teman-teman ya. Oh, ini masih bisa nih. Ya ampun. Oke, udah. Yuk, lagi kita ke lumayan jauh teman-teman. Tapi mana Renonya ya? Gak kelihatan. Yes. Oke, kita ambil ini teman-teman. Habis ini oke udah. Teman-teman ya. Saya mau bener-bener sampai clean semua teman-teman ya. Bentar, mana nih? Sip. Dasar nih, menyusahkan saya loh ininya loh. Kok? Iya ampun. Bentar teman-teman, ternyata kita salah. Sip, oke sudah. Antum ini apa tuh? Oh iya, oke. Sepertinya sih udah ya temen-temen ya. Udah. Nah, kita kosongin dulu lagi nih sampahnya nih temen-temen ya. Oke. Kita tentang mana lagi ya? Sepertinya udah deh temen-temen. Oke, udah. Bentar ya, kita harus rapi dulu teman-teman. Oke, bentar teman-teman ya, kita lihat map dulu. Map kok map sih? Nih teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, di paling atas Rhino. Berarti dia tuh makhluk yang rare ya teman-teman ya, rare sekali. Mantap. Oke, lucu tuh teman-teman. Oke, sudah clean. Kalau sudah clean, kita ke sini aja teman-teman. Oke, sudah. Iya. Oke, udah deh teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu untuk part yang kedua karena kita sudah berhasil membersihkan area yang ini ya teman-teman ya. Taunya dari mana nih? Dari sini teman-teman. Goalsnya tadi udah full semua dan kita harus open the gate. Kenapa saya nggak open the gate dulu teman-teman? Karena ini untuk masuk ke area yang berikutnya. Jadi seperti biasa teman-teman ya, nanti kita akan melanjutkan part yang ketiga. Nah, part yang ketiga ini nanti kita akan open the gate teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya. Tentu apa ya, kita sudah dulu bermain game sampai di sini dan terima kasih yang sudah menonton untuk part kedua sampai di sini teman-teman, dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao.